Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa qaidil ghuril muhajjalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mujahidin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi hadithin akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang maksudnya kurang lebih adalah hadis yang pertama bermakna barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah dilakukan. Hadis yang kedua adalah barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan sholat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya qiyamur Ramadan adalah sholatut tarawih. Berarti barang siapa yang melaksanakan sholatut tarawih selama bulan Ramadan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya, maka akan diampuni pula segala dosa-dosa yang telah dilaksanakan. Maka alangkah mulianya bulan ini, alangkah agungnya bulan yang kita tengah berada di waktu-waktunya, yang mana puasanya bisa melebur segala dosa-dosa yang telah kita laksanakan, yang mana sholat malamnya juga bisa menghancurkan, meleburkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan harapan semoga puasa kita, ibadah sholat tarawih kita, dan semua amal ibadah kita baik yang bersifat fardu ataupun sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang pertama, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang kedua, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada 10 hari yang terakhir. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang dilihat dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, maka hamba tersebut akan bahagia fid dunya wal akhirah, akan bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih mengkaji Qasidah Aqidatul Awam yang penuh dengan keberkahan ini. Pada episode-episode yang telah lewat, kita telah mengkaji bersama-sama sejarah atau sirah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode yang telah lepas, kita telah diperkenalkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam
adalah Rasul yang paling mulia, adalah Rasul yang paling utama, adalah Rasul yang paling agung, dan beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya saja untuk manusia, tetapi untuk semua alam semesta, bagi manusia, jin, malaikat, tumbuhan, binatang dan semuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk alam semesta ini. Sesungguhnya aku adalah nikmat yang Allah anugerahkan untuk alam semesta ini. Maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini bahwasanya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling mulia. Hal ini dipertegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian wahai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat yang Allah bangkitkan untuk manusia. Tetapi janganlah kita berbangga diri karena kita menjadi umat yang paling baik. Kita menjadi umat yang paling mulia bukan karena ibadah kita. Kita menjadi umat yang paling utama bukan karena ibadah kita. Kita menjadi umat yang paling mulia bukan karena amal ibadah kita. Akan tetapi karena kita menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri di dalam qasidah burdanya, beliau mengatakan, "Bi akramir rusli kunna akramal umami." Sebab paling mulianya Rasul, sebab kita dinisbatkan kepada paling agungnya Rasul, kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling mulia. Maka sudah selayaknya bagi kita dan sudah sewajibnya bagi kita untuk mempelajari, mengkaji sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu marilah bersama-sama kita kembali mengkaji, bersama-sama kita kembali mempelajari sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Qasidah Al-Imam Al-Syeikh Ahmad bin Ramadhan Al-Marzuki Al-Maliki, beliau mengatakan, "Mauliduhu bi Makkah Al-Aminah, wafatuhu bi Thaibah Al-Madinah." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di kota Makkah, yang mana kota Makkah diberi julukan Al-Aminah, yang aman. Karena kota Makkah adalah kota yang aman, tidak boleh ada pertumpahan darah di dalamnya. Bahkan tidak boleh binatang-binatang diburu di dalamnya. Bahkan rumput-rumput tidak boleh dicabut. Maka Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin pagi hari, inda tulu'il fajar, ketika terbitnya fajar pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Itulah hari dan bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wafatuhu bi Thaibah al-Madinah. Dan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Thaibah. Thaibah adalah Al-Madinah, julukan atau gelar untuk kota Al-Madinah Al-Munawwarah, tempat hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga meninggal pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 dari Hijrah, atau yang bertepatan pada tanggal 8 Juni, tahun 633 Masehi. Kemudian setelah itu, Sahibul Qasidah mengatakan, "Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawasa sittina." Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau berumur 40 tahun. Ketika itu beliau sedang menyendiri berkhalwat di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam
untuk menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini, maka beliau merasa ketakutan karena pertama kali beliau berjumpa dengan Jibril alaihi salam dalam bentuk yang aslinya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril dengan dalam bentuk aslinya, Jibril mempunyai 600 sayap, yang mana satu sayap dari malaikat Jibril sudah bisa untuk menutupi alam semesta, menutupi satu ufuk, tertutup semua dengan sayapnya malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian wa umruhu qad jawasa sittina, dan umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih daripada 60 tahun. Dalam sebuah riwayat umur beliau adalah 63 tahun Hijriah. Kalau umur secara Masehi, umur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 61 tahun Masehi. Dan itulah umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umur umat-umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man jawasa dzalik." Umur-umur umatku, usia-usia umatku yaitu antara 60 dan 70, dan sedikit sekali yang umurnya melebihi daripada 70. Setelah itu, musyahidin al-kiram, pemirsa Dalal TV yang berbahagia, kita akan diperkenalkan dengan nama-nama putra-putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pun mesti mengetahui siapakah keluarga beliau, siapakah anak-anak beliau, siapakah putra-putri beliau. Ketika kita cinta kepada seseorang, ketika kita rindu kepada seseorang, ketika kita mengagumi kepada seseorang, maka segala hal yang berhubungan dengan kekasih kita, mesti kita akan tahu, mesti kita akan perhatian. Contohnya, ketika Zaid cinta kepada Hindun, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Hindun, maka akan diketahui oleh Zaid. Siapa orang tuanya Hindun, siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa kakaknya, siapa adiknya, apa makanan kesukaannya, apa baju kesukaannya. Begitu juga ketika kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita rindu kepadanya, maka kita pun mesti mengetahui siapa ayah beliau, siapa ibu beliau, siapa putra-putri beliau, siapa paman dan bibi beliau. Karena itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pada bait-bait yang selanjutnya akan dijelaskan kepada kita semua siapakah putra-putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul qasidah mengatakan, وَسَبْعَةٌ أَوْلَادُهُ فَمِنْهُمُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الذُّكُورِ تُفْهَمُ قَاسِمْ وَعَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ الطَّيِّبُ وَطَاهِرٌ بِذَيْنٍ ذَا يُلَقَّبُ أَتَاهُ إِبْرَهِيمُ مِنْ سُرِيَّةٍ وَأُمُّهُ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةِ وَغَيْرُ إِبْرَهِيمُ مِنْ خَدِيجَةٍ هُمْ سِتَّةٌ فَخُذْ بِهِمْ وَلِيجَةً وَأَرْبَعٌ مِنَ الْإِنَاسِ تُذْكَرُ رِضْوَانُ رَبِّي لِلْجَمِيعِ يُذْكَرُ فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فتلهم جلي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية. Di dalam 6 bait ini dijelaskan nama-nama putra-putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita uraikan satu persatu dari bait-bait qasidah Aqidatul Awam. Yang pertama dikatakan, وَسَبْعَةٌ أَوْلَادُهُ فَمِنْهُمُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الذُّكُورِ تُفْهَمُ, dan ada 7
anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 7 anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Dikatakan wasab'atun auladu faminhum thalathah. Dari 7 anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada thalathatun minadh-dhukur, 3 orang laki-laki. Tufhamu, yang bisa kita fahami. Siapakah anak laki-lakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyibu wa tahirun bi dhainin da yulaqab. Yang pertama adalah Sayyiduna Al-Qasim. Anak laki-laki pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kunyah. Kunyah di dalam bahasa Arab adalah nama yang dimulai dengan abun atau ummun. Maka dengan Al-Qasim ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kunyah Abul Qasim, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Qasim adalah anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki yang pertama. Tetapi beliau meninggal di Mekah ketika umurnya baru berumur 2 tahun. Itu anak laki-laki pertama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qasim. Kemudian anak laki-laki kedua adalah Abdullah. Sayyiduna Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Sayyiduna Abdullah ini mempunyai 2 julukan, mempunyai 2 gelaran. At-Tayyib dengan At-Tahir. At-Tayyib artinya yang baik, yang bagus. At-Tahir artinya yang suci.